Duel Akbar Tinju Dunia hari ini Minggu tanggal 2 April tahun 2023. Si berbahaya di hadapan Franklin, karena petinju ini juga memiliki kecepatan yang cukup baik di kelas berat. Tak jelas pula apakah itu semua juga bagian dari strategi Derrick James, sang pelatih dari Joshua. Yang pasti, jika sampai kalah dari Jermaine Franklin, karir Joshua dipandang tamat, dan ia tak layak menyebut lagi dirinya sebagai petinju elit kelas para Titan ini. Di sisi lain, bobot Jermaine Franklin kali ini adalah 234,1 pound, atau 106,2 kg. Sementara itu, perlu